Eh, Kak Enda. Yang lagi ulang tahun, iya nggak lihat tuh. Oh, backgroundnya lucu banget. Christmas rose andalanku. Oh iya, aku kemarin lihat yang kayak kalian nebak-nebak gitu dan kebanyakan bilang Christmas rose, kok tahu? Cici, HB Dinda, makasih. Jadi indah cantik. Makasih kayak Virul. HB Dinda. Isinya HB di semua ya. Makasih guys. Kalian tadi ada yang beli show 2 enggak? Dan yang kayaknya aku show 2. Minta kuenya indah. Oh iya, aku dikasih kue sama teman-teman aku, tapi dari jam lucu banget, Potso. Kak Intan, gimana tadi show-nya? Amazing. Seneng banget. Besok ada lagi show 1 sama 2. Dan besok ulang tahun aku di teater. Keren. Chimanatsu, yes. Inter Indah. Hai Inter Indah. Oh, ini Inter Indah yang kemarin waktu showroom viewersnya sampai 4.000 itu ya. Aku benci show 1. Kenapa, ALD? Aku suka hari ini show 1 karena aku jadi bis showroom. Nice, kind of fun. Kak Aul, makasih Kak Aul gift-nya. Kak Arjun Adim, makasih Kak Arjun Adim. Kak Jason Hiowe juga, makasih. Besok showroom lagi enggak? Besok tuh hari Minggu ya? Enggak deh kayaknya. Aku showroom hari Senin. Suaranya kecil nih kayak nyali aku. Aku belum pernah di waro Katimo Feverner. Hai Katimo. Suka banget tadi liat kamu perform KD Upi. Emang kakak nonton langsung? Maaf aku gak bisa si lama di sini lagi sibuk sama Hi-Fi. Oke, itu siapa? Hi-Fi? Hi-Fi apa? Besok Indah show berapa? Adik, aku mau nonton Indah Kak Usman Husair. Tentu saja show 1 karena ulang tahun aku di show 1. Gak mungkin dong aku di show 2 dan ulang tahun aku di show 1. Auranya kelihatan beda banget ya tadi di mana tuh? Beda gimana? Aku suka kamu satu show sama Cici Cheryl. Udah sapa aku dong Prayitnonya Fion. Hai. Ada tamu ya, paling tamu teman-teman kos atau bro. Atau makanan mungkin. Inter Indah ini siapa ya? Kamu terlihat seperti cewek umur 20. Oh iya? Semangat terus. Makin dewasa. Anak-anak Boris saya yang terindah. Oh itu.
tanda kamu semakin bersinar tadi. Oh ya. Kok oh ya, terima kasih. Amin. Habibie dari Sungai Penuh, Ginasannya. Hai Ginasannya. Hai Sungai Penuh. Fotbar sama Shani enggak tadi? Enggak. C20C. Kafreklis, makasih kak giftnya. Kak Novan juga makasih. Kak Ram dan Ram juga makasih. Kak Wai juga makasih. Makasih. Indah banget lihat kamu. 20 tahun terindah. Itu siapa yang ngasih hashtag? Asya udah deket banget nih sama Cishani. Iya tadi dia pergi makan sama Cishani, tapi aku pulang duluan. Ini kita semuran Cahya. Oh iya. Gift-nya dipakai ya. Iqbal Nur. Udah tiup lilin belum? Belum. Aku takut nyalain lilinnya, jadi aku gak tiup lilin. Gak bisa, ntar kebakar gimana? Takut aku. Kasih Randy. Randy. KLD, hai KLD. Indah kita seumuran 5 tahun belum. Indah kok lotusnya udah dipotong. Udah. Tapi gak tahu nih mau dikasih ke siapa. Mau bilang kasih ke tetangga aja. Banyak banget soal. LD apa yang discover? Subasara Ozora, 20 tahun terindah. Hai. Tiup lilin bareng gak? Aku gak bisa nyalain lilinnya. Ampun. Bagian Christmas rose musim panas, bunga yang putih. Aku suka banget tau unit song aku. Kayak gak peres, gak karena aku emang dapet itu. Tapi aku emang suka gitu. Pakai kompor aja yang bener dong. Indah ultah ya kadonya dong. Kok anda yang minta kado? Indah-indah apa yang jarang nge-tweet. Diskonya hey Indah. Maksudnya? Apa? Pernah muda? Kak pernah muda, makasih kak giftnya. Kak pun kap. Kak pun kap. Makasih, Kak Nabil Hamdi juga makasih. Kak RVN, makasih Kak. Ada Kak RVN ternyata. Kak Kodok Sedih, hai Kak Kodok Sedih, makasih gift-nya. Kak Lambang, hai Kak Lambang. Gak kelihatan apa saya, Kak. Kak Ina boleh aku panggil Kak Cahya gak? Cahya. Aneh gak sih? Kak Indah pernah diceplokin telur? Gak pernah doang waktu SD. Itu kayak jaman banget gitu diceplokin telur. Waktu SMP juga sih kalau gak salah. SD kelas 6 sampai SMP kelas 2 kalau gak salah. Itu kayak tiap tahun diceplokin telur gitu. Lucu banget, happy birthday. Aku mau lihat dulu deh, gak bisa di itu ya. Mana tulisan happy birthday-nya? Gak ada tulisan happy birthday. Oh ada, sebelah sini. Ketutupan komen. Kayaknya gak kayak 20, kayak 17. Jangan gitu, nanti aku kayak beneran mikir gitu gimana. Semangat ulang tahun Kak Indah. Oke.
Cahya Karipuls. Karipuls, mana Karipuls? Kak Ramdam dan Ram, makasih Kak gift-nya. Kasih Rainur juga makasih. And apa itu? Saya kesini nyari Kak Boris. Kenapa? Lebih kelihatan kayak seumuran sama Kathleen. Kak Afif. Bohong. Si Kathleen ngecat rambut kan? Lucu deh, gemes. Dari siapa? Karibus, Karibus, hai. Karibus, makasih. Karibus lagi apa? Karibus, Asia. Semuanya bilang terima kasih kepada Karibus. I love Karibus. Kak Indah 20 tahun tapi tetap kelihatan umum. Revolve, revolve sampai emosiku. Aku suka deh, kalian ini kayak sangat mendukung banget gitu. Kak Rizky KJ, makasih Kak Rizky KJ gift-nya. Kak Frekulis, Frek, apa sih ini? Frekul, Frekulis ya? L-nya 2 ya? Seperti namaku, Nabila Kak. Makasih Kak Revolve, Kak Elmi. Hai Kak Elmi. Maul. Kak Alan Gun Gu Gun Guantoro. Adanya Sony CRKJ. Yes. Yes. Dapat salam dari adik aku Indah, namanya Ilham. Hai Ilham. Aku dari Jambi loh, Kak. Kak P Peklek. Hai, beneran. Oh enggak sih, bohong. Besok line up member beda apa sama? Yang jelas aku sama. Jelas aku sama. Yang pasti, oh berarti yang pasti bakal line up-nya itu emang cuma aku, karena kalian tahu aku ulang tahunnya di show 1. Aku kan dari Jambi, oke. Okay. Udah show 1, yes. Betul sekali, Kak Indah umurnya 23 tahun sebelumnya umur 17. Kenapa? Apa itu? Apa maksudnya? HBD Sobat Sumateraku Kario. Oh, ada... apa ini namanya? Azra. Kak Azra, makasih diskonya. Indah gak mau traktir viewers bakso gitu. Weh, itu ada animasinya weh. Maksudnya? Gimana rasanya satu setlist sama Oshi? Oh, Shani. Seneng. Seneng lah, apalagi. Terharu satu tim lagi kan, so kayak sekali langsung tampil bareng. Ini udah nyampe rumah jam berapa tadi? Jam 4. Jam 4 tuh udah nyampe. Indah ulang tahun kali ini mau ditraktir apa nih? Ini aku anak kedua satu-satunya. Cerita syuting MV dong. Syuting MV? Syuting MV itu dari subuh. Terus kita lama nunggu gitu, kayak nungguin satu-satu shoot. Itu kan shoot yang nyanyi, utawari, nyanyi sendiri gitu. Terus kayak waktu... giliran kita itu udah malam banget, padahal kita kan datangnya subuh.
Indah sadar kamera ya. Mau lihat kuenya dong? Boleh. Lihat kue aku lucu banget, tapi aku nggak tahu gimana cara makannya. Ayam berlobang. Ya. Cutie pie. Ini yang kecil. Kalau yang gede ada sih, tapi ini kecil tuh lucu banget sumpah. Ini dari teman aku guys, dari Kerinci. Sahabat aku, best friend. My best friends. Kan? Lucu banget sumpah. Lucu banget sumpah. Awas jatuh. Iya, cepet gak sih kayak jatuh? Aku takut jatuh. OMG, oh yes. Lucu, gemes. Kalian kalau mau beli kue buat temen, kayaknya ini sangat recommended deh. Gemes banget, jujur. Kayak ininya kayak gak mungkin kemakan semua kan. Udah kecil gini, tapi kayak gak mungkin kemakan. Hai Mipu yang di fallback Abel. Oh ya. Sayang banget kalau dimakan. Iya, tapi sayang juga kalau dia basi kan. Promosi terselubung. Aku pernah, cuma akunya jadi tekor deh. Ya, ini mahal. Apa sih apa, Beb? Indah. Tadi aku geser. Kenapa? Aku gak dapet tiket. Aha, kasihan. Indah, suaramu kecil. Oh iya? Emang kecil. Kalau gini, kedengeran gak? Emang suaraku kecil kayaknya karena aku kecilin, bukan kecilin, aku emang ngomongnya pelan-pelan. Emang kecil ya, kalau gini kedengeran nggak? Ini makasih ya udah perform tadi, iya makasih udah nonton. Semangat Kak Aldita. Ini keren banget tadi Kak Regal. Makasih Kak Regal. Kai Raffi, aku gak nonton. Hah? Demi apa gak nonton? Suaranya kurang jelas, lainnya pak video call aja gimana? Iya, oh iya, bentar lagi video call, aku belum promosi. Jangan lupa video call sama aku tanggal berapa? Aku lupa. Tanggal 22 gak sih? 22 ya? Tanggal berapa guys? Jangan lupa kenalkan sama aku. Hello, so fun. Tanggal 22 ya kan? Tanggal 22 video call. Sampai ketemu semuanya. To shoot. Oh iya, to shoot besok, to shoot gak sih? Aku nonton 2 show, berharap kamu show 2 kali. Enggak kak, aku sekali. Enggak bilang, tapi harus nonton 2 kali dong, kan ada yang lain. Julnya indah, kita besok foto 3 kali ya. Emang iya. Aku jadi cuma sayang indah. Apa nih sesi 1 besoknya berapa? Kalau offline itu gimana ya? Indah, Boris udah jadi ketua seliti. Iya kan? Kayaknya iya deh. Kak Indah ada rencana collab lagi? Enggak dulu. collab itu kayak sinyalnya susah gitu. Jadi daripada kita pusing, mending kita nggak collab ya.
live sampai jam enggak, bukan nge-lag, aku balas chat tadi. Kak Erika ngajak aku. No lag, no part. Enggak nge-lag. Emang ini kan udah bagus kan? Oh, balas chat. Iya, tadi ditanyain hashtag ulang tahunnya apa. Kayaknya udah makan belum? Dari kacang. Enggak. Bukan. Siapa yang ngucapin pertama kali? Siapa ya? Temen aku ngucapin pertama kali, namanya Lara. Yang aku repost pertama kali itu Lara. Indah kak, see you besok kak Indah, aku ke FX in the live. Iya Indah, aku sambil makan ya. Iya Indah, apa yang terindah? Terindah. Happy birthday Indah, makasih kak Anshel. Indah boleh video call sama kamu? Gak boleh banget. Besok gak ada lotso besok di teater. Ada yang ngerti dia ngomong apa? COT belum ngucapin ya? Iya! Lama banget COT, udah selesai nih ulang tahun aku. Udah mau besok. Indah udah lihat pengumuman mengenai... Udah? Kok ini ada Interindah lagi? Siapa sih yang admin Interindah? Indah kemarin malam ada pengumuman mengenai... Iya, aku bacanya caps lock ya. Aku gak dikasih kartu. Ah, Faiz! Tau no. Kak Faiz nih dia diem kayak gak spam gitu loh. Kayak, jadi aku jarang lihat. Kak Faiz, hai. Interindah nyembelin sumpah Ilham Budi Cahyadi. Kak Chana. Hai. Kan santai banget tuh tulis nulisnya. Kok diam? Besok aku boleh skip kak? Gak boleh. Aldi yang nge-tweet apa dia? Si Atin udah ngucapin belum? Belum, kayaknya mereka nunggu official ini deh. Kayak kok jadi mau tank Indah ciptaan Tuhan deg-degan gak kak besok? Enggak, besok baru deg-degan. Ya iya deg-degan, nanti aku ngomong apa? Ya semuanya makasih udah datang. Gitu kan caranya. Makasih udah, oh my god, ayo blok LD. Kak Indah punya pengalaman horor enggak? Enggak punya. Nanti aku yang tulis surat. Ya JR dulu. Gak tau bingung bilang apa. Cie STS pertama di new era. Kak Bokis, hai Kak Bokis. Indah, tolong jelasin gambar yang di birthday t-shirt kamu. Yang di tengah itu aku, yang di sebelah kanan itu Lily. Gimana cara lihatnya? Kayak gini. Kalau dipakai tuh sebelah kanan, yang sebelah sini Nico, sebelah sini Lily. Aku ada video, aku ada screenshotnya. Aku video call sama Lily dan Nico untuk membahas kemunculan mereka. Ada tweet.
HBD dari COT. Twitter dulu ya, bukan IG. Lah, emang mereka setuju? Setuju mereka. Enggak sih, kayaknya mereka cuek banget gitu. Gak ada yang senyum. Kalau si Lily, kalau si Nico dia mau ngeliat kami, ngeliat aku. Tapi kalau si Lily tuh kayak cuek-cuek gitu. Hyeyeong apa kabar? Hyeyeong menang. Love Island tontonan tidak bermutu. Bentar, indah kok nggak masuk podium. Yang paling... Kok tahu ada yang nelfon? Kok tahu, keren. Kalian udah terlalu sering nonton showroom kali ya, jadi tahu seluk beluk kalau misalnya nge-lag tuh kenapa. Nggak, maksudnya kan biasanya kalian bilang kayak nge-lag gitu. Terus kok tahu ini ada yang nelpon? Aku belum baca captionnya. Mereka bilang apa? Aku pecah mbak sendawa. Siapa emang yang nelpon JOT? Tadi aku nanya ini hashtagnya udah belum paket tuh. Iya, kayaknya ada yang mesen makanan deh. Intar-intar mana towernya? Oh, aku di chat Kak Cindy mau foto. Oh my god, gimana nih Kak Cindy? Kak Cindy, aku balas Kak Cindy dulu atau gimana? Kimik sekali indah. Inter indah, khasnya menipis. Oke, okay. Kalian pada ngirim aku surat di ulang tahun. Ayo dong, kirim aku surat. Balas aja dulu, ya, mentang-mentang Kak Cindy ya yang tanya. Ntar ya. Ya, terima kasih karena sudah menunggu ya. Ini cuma karena Indah Ulta aja. Sabar, kita nunggu Indah ya. Aku tadi ngecek Twitter juga. Yang di Facebook udah diupload juga ternyata. Yang di Instagram yang belum. Foto dari JOT terang banget kalah Indomaret. Di Twitter belum gak? Di Twitter, di Instagram belum gak sih? Izin malmingan dulu. Kalau di Instagram udah diupload bilang ya. Oke, okay. Kabari aku. Ih, lucu banget lilinnya warna pink. Jadi, kalian tadi nontonnya show 1 doang atau show 2 doang atau show 1 dan 2? Capung ID, makasih. Show 2 doang. Show 1 sama 2. Nah, tuh hebat. Kan nonton dua-duanya, show 2 doang, show 2. Show 1 doang. Show 1. Oke. Okay. Good. Tim gak nonton. Kenapa gak nonton? Pengen ke FX besok, ke Pivar. Indah udah makan belum? Belum. Aku belum makan. Arigato. Ya, ichini arigato. Ida nonton show 2 enggak? Enggak. Aku sekarang bingung ini makanannya mau diapain. Kuenya yang kecil ini loh. Terlalu gemes. Ntar ada gift dari Kak Adren.
Akonman. Makasih Kak Ramdan Ram juga makasih. Kak Ramdan Ram makasih Kak Ramdan dadah. Ramdan Ran. Eri FP makasih Kak. Kai Raffi juga makasih. Indah semangatin aku karyan di 27. Semangatin ngapain? By the way, kamu di RKJ keren banget. Hai Indah, hai Karandi Armadani. Nebak-nebak. Arma apa itu? Adren Ackerman. Kenapa kok gak di Waro tadi? Aku kan buatin kakak. Oshiku menikah. Ah. Kamu pikir kamu lucu? Iyalah, lucu banget. Christmas Rose-nya lucu. Iya, akhirnya aku di unit song bisa tersenyum. Susin panas. Itu aneh sih kemarin. Jadi tuh kayak aku, Kak Eli, sama Kak Cinhab, sama Kak Gita tuh kan GR kan. Terus kita tuh udah kayak udah. Itu kita ngapain tadi gitu kan, kayak karena ngerasa, karena lagunya waktu itu kayak ada yang salah gitu, terus lagunya nge-lag. Jadi itu kita udah kayak aduh nih, kita diomongin banget nih mungkin sama sama yang nontonin GR kita. Tapi ternyata GR kita katanya yang paling bagus. Kayak aku malah suka Manatsu Christmas Rose gitu. Terus kita ketawa-ketawa kayak hah, serius paling suka. Karena kita udah kayak aduh jelek banget gitu. Ya waktu GR doang, GR pertama. Habis itu enggak ada di bulan gitu lagi. Cintaku Kak Gita, Kak Cinhan. Yang show 2 siapa ya? Yang Manatsu, Catherine, Kak Jesslyn, Kak Mira. Satu lagi siapa ya? Kak Yif. Yang sendiri cocok banget. Sendiri, oh iya sendiri, sendiri lucu ya. Cheryl, Cheryl lucu banget, sumpah. Katanya lucu tadi Kak Opep. Bagus kok tadi kamu performnya. Besok show berapa dah? Show 1. Aku pasti gak tahu kalau besok aku STS. Lucuan indah tapi. Aku fokus kalender di belakang. Lucu kan? Aku sedih kamu gak foto bareng jadi. Lucu ya foto-foto yang ada di story IG kamu. Iya, spam banget gak sih? Kayak banyak banget gak sih yang aku repost? Thank you for this. Yes, Kamifu. Nah, kalian mau itu tahun berapa? 2021? 2021? Indah pilih ketua baru Interina. Aku! Emang kenapa yang lama? Indah ucapan dari Puel belum kamu repost. Oh iya? Aku tuh gak lihat karena aku tadi show, jadi aku pas itu tuh udah numpuk gitu dari temen-temen. Nanti aku repost. Makasih udah ngingetin. Indah bisa bawa motor gak? Bisa. Mau besok show bareng Fion. Live sampai jam berapa dah? Jam berapa ya? Sekarang jam berapa emang? Aku gak bisa lihat jam. Coba ngomong bahasa jam apa? Mau apa? Mau ngomong apa?
Aku tuh gak biasa banget pagi ngomong bahasa Jambi. Kak Indah, 1940 ya sekarang. Kak Indah di Jambi ada nasi Padang gak? Ada. Udah akrab sama siapa aja selain Akademi Hayu? Akrab semua sih. Mungkin karena timnya beda gitu kan, bukan timnya beda sih, maksudnya show-nya beda kan. Jadi tuh kayak mungkin pas yang show, oh ada disco sebentar, Salfok. Kayu, hai Kayu, hai Kak Bambang, halo, makasih Kak gift-nya. Sekarang disco warnanya itu ya, bunga ya sekarang. Indah di Jambi ada Mac. Ada. Adalah. Kalau Indah berbunga, siapa itu? Adren Ackerman. Hai Kak Adren Ackerman, makasih Kak Eve-nya. Kangen banget gue ya sama Kak Indah. Gak apa-apa lah, sama podium 3. Kak Indah adiknya Cici Shania. Kenapa cewek Jambi? Apa itu? Pasti. Karipulsa? Karipuls? Karipul ini diam-diam aja gak sih? Kayak Karipuls, hai Karipuls di mana? Tolong jawab aku. Karipuls for president. Karipuls. Makasih Karipuls, makasih Karipuls. Kak, gini ceritanya besok aku jual ginjal Andi. Ginjal Andi, Andi siapa? Makasih Karipuls. Botol kecap. Hai Indah, selamat malam, selamat malam. Karipul sudah seperti I love JKT. Andi siapa? Andi, oh Kak Andi Amanda. Oh Kak Andi. Karipul lagi top up. Aduh, aku mikirnya Andi Toy Story tahu. Andi Ahmad. Oke Kak Andi, aku akan mengingat Andi Ahmad. Tapi kayaknya aku jarang ngeliat Kak Andi di tab mention deh. Indah gak bosan Indah terus ya. Gimana masa saya ganti nama jadi Yuna? By the way, tadi kan aku kan nyebut Icon yang kayak dulu kamu pernah suka boy band apa. Terus Tishani bilang, Indah kamu suka Icon. Aku juga suka dulu Icon. Aku sukanya Hanbin. Kayak Elma cocok banget emang. So one dan iconic. Apa sih? Bentar ya. Jatuh. Hanbin BI. I harus catat. Kishani juga suka BI. Emang selera kita tuh kayak beneran sama. Kalau sih batas sih. Iya kan dua kali. Kue aku ntar jatuh. Ada yang mau kue nggak? Aku kasih deh. Gak tahu siapa yang mau ini kuenya. Indah, aku mirip Hanbin lo. Mau dong kuenya. Kak
enak kuenya gak dibagi-bagi sama teman-teman. Lucu banget gak sih kuenya tuh, kayak di Kerinci tuh gak ada yang bisa bikin kayak gini. Aku request tuh gak ada yang benar. Dulu di Kerinci aku sering juga kayak mau kue lotsokan minta sama mama, tapi tuh gak ada yang benar gitu buatnya. Itu kayak sempurna. Lucu banget. Siapa itu? Roy Mustang Burner. Hai Kak Roy. Makasih Kak Roy. Itu apa namanya? Tower ya? Kak Roy, makasih. Oh my god, Kak Roy. Thank you. Good. Makasih Kak Roy. Arigato, thanks. Nya ikini san-nya arigato. Ih, foto aku udah diupload belum di Instagram sama JOT? Indah, admin Inter Indah jahat sama aku, Kak Andi Ahmad. Kenapa? New era Kak Indah di bawah. Ari Lasso. Kata aku gak follow JOT. Indah tadi kenapa gak mau ikut makan bareng Cishani? Karena aku mau pulang. Karena saya cari jelasinnya ya. Karena aku mau bacain komen, mau baca wish orang-orang. Siapa nih gift? Kakui 2, makasih Kakui 2 giftnya. Kakuang Aretas Perkasa. Kasih Rainur, makasih. Kak Kodok Sedih juga, ini Gurita, makasih. Birthday ibu lucu banget sih backgroundnya. Tolong dong di screenshot nih backgroundnya. Happy birthday, ini lucu banget nih. Mana katanya mau avatar Lotso? Bohong. Kalian semua pembohong. Indah cintaku. Ini aku capek kerja. Oh, aku juga capek. Jangan ngeluh. Yang di screenshot backgroundnya aja ya. Kak, siapa ini? Kananta. Aduh, Kananta lucu banget. Kananta cocok masuk Inter Indah. Ayah, ayah. Sabar, belum jadi weh. Oh, itu dibuat. Gak mungkin. Kalian bohong, kalian semua bohong. Bede, thanks. Indah. Eh, ada terindah. Terindah gitu. Jangan di ini dong. Apa sih namanya kalau orang nyuri itu, bukan nyuri, apa sih? Meras, ya. Ini apa, aku juga bikin sendiri. Ih, gimana cara bikin apa? Aku gak mau dong. Bikin apa? Aku mau. Ini pernah dapat 4.000 follow viewers enggak? Ya enggak lah, kan aku enggak beli. Aku kan enggak beli viewers, jadi ya susah lah dapetin 4.000. Indah-indah. Showroom 4.000 viewers langsung nerima endorse. Untuk aja beli. Aina sekarang kita seumur. Oke, okay. Bisa diam tidak? Kayu. Indah kalau pergi jadi out dah. Ini bisa juga nih, gabung ke Inter Indah. Siapa namanya? Deo Pamungkas. Bayaran nonton Inter Indah belum masuk. Bukan? Karrvn aja. Karrvn aja mengakui. Cara join Inter Indah gimana Kak Lazuardi? Kasih tahu guys. Kita drop nih linknya.
wah ternyata gabungin Terinda harus jokes Castro. Kalau mau jadi yang terindah harus katro dulu. Oh enggak, harus keren. Kita tuh orang-orang keren, you know. Ya live sampai jam berapa? Sampai jam berapa aja aku mau. Harus jaga ngejokes ya. Iya benar. Realme tuh. Coba keluarkan itu kelebihan kalian yang terindah, ayo. Karifanda juga tamu. Hai Karifanda, kamu udah manggil belum sih? Belum kan? Karifanda, hai. Tepatnya ya, Ria adalah moto Inter indah. Oh. Ria adalah moto Inter indah. Satu. Kak Eldi bisa dance cover tuh. Dua. Kelebihan Inter indah. Jago tuh, jago sulap. Indah, kamu mau masuk ke grupnya Aldi nggak? SR Inter-Inter rame kreatif, wah ini enggak sih? Join Inter-Indah minusnya indah. Tolong dong nih Kadeo Pamungkas dimasukin ya. Kalau join Inter-Indah dapat nasi kotak. Enggak, kita enggak main nasi kotak. Kita tuh makannya pizza, burger. Cuma di showroom Inter indah dapat nasi kotak gak enak. Aku bisa sulap makan gorengan 5 tapi bayar 2. Ini baca juga nih Kak Capung ID, boleh join, boleh lulus tahap 1. Jiwa-jiwa Ria mulai menular. Tapi masuk Inter indah ada ospeknya. Oh iya. Jadi Inter indah bonus seblak. Kita bonusin lagi. Kak Lambang sebut bonusnya, cepet. Masih ada bonusnya banyak, bonusnya banyak. Ada bakso ntar kita kasih juga ya. Kalau udah 2 hari itu biasanya dikasih sama Kak Eldi tuh bonus kayak buy one get one pizza gitu. Bonus pulsa tiap bulan. Token listrik habis dibeliin. Sama ketua fanbase sama wakil. Ya, tenang, tenang. Jangan sedih. Aku maunya bonus song. Oh, itu agak susah ya. Itu JOT. Agak beda sama ini. Cepan ulta dari JOT udah ada di IG. Oh iya? Oh, let's go, everyone. Kita lihat. Masuk Inter indah jadi julid. Itu. Kelebihan itu. Di Inter indah ada kandang buaya. Enggak. Sayang banget itu... Gak dikandangin buayanya ya. Gak ada yang dikandangin buayanya. Jadi mereka dibiarkan lepas. Oh itu kelebihan. Itu dibiarkan lepas. Jadi suka-suka mereka mau hidup bebas. Dan senang, bahagia gitu. Ini lagi ngomongin apa ya? Join Inter indah ada asuransi jiwa gak? Ada! Ada, kita kasih. Kita kasih. Asuransi, bisa. Ya, Kak Mifu urus. Apakah join Inter indah dijamin masuk surga? Oh, ini gak bisa sih.
Allahu alam. Oke, fix aku join Inter Indah. Kasapi lucu. Kasapi lucu. Tuh. Kasapi lucu mau join. Tandain, guys. Join Inter Indah udah ketanggung BPJS. Kita nggak main BPJS. Kita asuransi jiwa yang bagus. Yang swasta. Swasta. Apakah Inter Indah isinya orang-orang? Oh, tidak. Indah itu IG JKT udah update. Oh iya, captionnya apa? Spill. Jadi kamu bilang BPJS enggak, maksud aku enggak gitu. Aku salah ngomong. Padahal aku BPJS. BPJS terbaik. Ini gimana cara gabung Inter Indah botol kecap? Jangan tag Pak Jokowi, aku gak bermaksud. Enggak, Pak Jokowi, aku punya BPJS. Di Inter Indah ada kolam renang. Enggak, kita punyanya pantai. Kalau gak salah Pak Jokowi punya akun showroom. Ngaco. Masa Inter Indah new visitor? Oh, itu soalnya dia ganti-ganti akun. Moshi-moshi Pak Jokowi. Gimana ke bumi? Jokowi has joined Inter Indah. Di Inter Indah ada helipadnya. Helipad apaan? Masuk Inter Indah dapat tanda tangan Pak Jokowi gak? Kita mintain, join aja dulu. Kita bantuin semuanya. Aku gak video call kamu bulan lalu loh, Inter Indah. Oh iya? Aku gak sadar. Indah, aku video call adminnya bulan ini. Ini Inter Indah siapa yang admin nih? Tolong, keluarkan. Kita ganti aja orangnya. Di Inter Indah bisa beli viewers ini, viewers showroom. Kasih tahu aja. Kita bantuin. Si pipa air Boris. Iya, Boris. Udah jelas lah, dia yang ngilang. Iri bilang bos, enggak, ngapain iri sama yang butuh viewers. Interatin, gak cocok. Interatin, Inter Indah dong. Wah, lusa dong, aku di warung lah ya. Kok hilang? Hi, I'm back. Guys, serius nanya, itu Instagram kenapa foto kedua sama ketiganya sama ya? Siapa itu yang upload? Oh, siapa lagi yang telepon? Protes dah, ya kan? Siapa itu yang upload? Dua, foto saya dua, sama-sama dua. Sama dua-duanya, double. Bilang ke Kak Ais atau Kak Hayu. Itu konten dah. Iya, tapi kenapa dua diulang-ulang? Beda itu tebak-tebakan. Iya sih, mungkin kayak carilah dua perbedaan dari foto ini gitu ya. JOT
Lucu. Dah apa cantik terus tidak menguras energimu? Bisa. Mantap. Mantap, bro. Aku, ntar aku ganti dulu. Indah, indah apa yang cantik? Indah. Indah cantik semua lah. Indah kan sama dengan cantik. Indah pamit dulu, bosku ngomel-ngomel. Hah, ngomel-ngomel. Siapa bosnya? Indah belum nyampe 4,2k viewersnya nih. Udah tips cara biar gak lapar dong. Aku harus join, ntar Indah ada bonus jodoh. Gak ada. Kebetulan kita semua jomblo. Gak bisa, bonus jodoh gak bisa. Ya kan guys, nggak lihat kita nih jomblo semua. Malah nyari jodoh ke Inter Indah. Inter Indah nerima aku mau masuk jalur undangan. Gak bisa, kita harus mandiri. Siapa jomblo Kabukis? Ah, Kabukis gak jomblo. Boris mau nikah makanya pensiun. Kak Indah, apakah Rara jodohku, Kak Brilia? Masih kecil. Diwaro Indah, aku video call deh. Indah pakai cincin nih. Enggak pakai cincin. Bahkan niat menikah ditertawakan deh. Nih di waro Indah aku tusuk tangan guys. Kayaknya emang udah ini kan. Kan dari tadi udah di waro. Boris mau nikah. Assalamualaikum Indah, waalaikumsalam Kak Syam. Hai. Indah aku ditertawakan suami. Di foto IG maksudnya pakai cincin yang dia kecil teh yang dua foto sama itu. Inter Indah katanya kalau udah 10 tahun gratis naik haji ya kan, emang terbaik banget Inter Indah. Yaudah kalau tuh di IG kenapa cak bang saja nih. Ibu sip Indah, aku tau kamu ingin benar tertawakan. Gak perlu tiap tahun arisan umroh kok. Nah, arisan umroh tiap tahun Inter Indah. Apa enggak join aja gitu kan? Walaupun enggak Indah Osi, join aja. Biar umroh. Indah ternyata lebih tua bulan. Kurang kayaknya kalimatnya. Aku gak nyindir apa tuh. Kak Indah mau ikut manasik haji kan? Di Inter-Inter ada kado silang gak? Kado silang apaan? Dapat dana pensiun juga. Dana pensiun Inter-Inter. Aduh mantap banget emang Inter-Inter ini. Sebelum tanggal 23 bakal manggil Indah deket sama Jessie. Aku senang. Oke. Iya aku sering blognya aku deket sama Kak Jessie. Belum tanggal 23 bakal main. Di Inter-Inter dekat rumah dinas juga kan. Di Inter-Inter dapat sembako bulanan. Gak bisa, bisa minta sama ini, KLD. Mana mungkin dapat dana. Gak percaya, bisa sumpah. Malam gue boleh tau. Indah cerita pengalaman syuting MV perdana dong, Lia. Ceritanya, suatu hari itu kalau nggak salah di suatu pagi tanggal 1 Februari 2 Februari 2021 aku terbangun pukul 3 pagi
lalu bersiap-siap menuju kantor manajemen. Lalu kita berangkat menggunakan bus dari kantor manajemen ke lokasi. Itu kita nyampe sekitar pukul 5. Enggak terlalu lama. Setengah 5 kita udah nyampe. Setengah 5 kita masuk dan itu gelap banget ya karena masih pagi. Belum sholat subuh. Lalu kita pergi menuju ruangan dan ruangan itu tidak ada AC-nya. Panas banget, panas banget, panas banget. Lalu baju kita tuh panjang kan, panas banget, semakin panas. Padahal tuh masih pagi, tapi masih panas. Terus kita make up satu-satu, hairdo. Terus Cishani memulai dengan beauty shoot-nya. Beauty shoot-nya, lalu kita diam di tempat ruangan yang tidak ber-AC itu. Kita menunggu, menunggu, menunggu. Kita makan, diberikan jajanan. Lalu terlalu lama kita tidur. Lalu kita terbangun lagi. Terus masih belum juga dipanggil. Kita tidur lagi, kembali tidur. Terus kita terbangun lagi. Kita lihat suasana sekitar. Belum, masih belum dipanggil. Terus kita tidur lagi. Tanpa terasa kita selalu ngantuk aja gitu. Kita tidur, kita kembali tidur. Lalu terbangun dan masih belum dipanggil karena itu masih sore. Terus kita bangun, kali ini dipanggil, tapi untuk foto. Foto apa ya? Foto lah pokoknya, gak tahu foto apa. Kita dipanggil buat foto, terus selesai, kita foto. Terus malamnya pukul, sekitar pukul 10, jam 9, kayaknya 9 malam. Bukan-bukan, terlalu malam. Jam 8 mungkin. Aku gak tahu, lupa. Oh, basi ngomong aja. Jam 8 kita dipanggil, terus kita syuting di yang di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu yang ada bukan lampu-lampu, kaca-kaca berwarna-warni itu. Kita syuting di sana, dance beberapa kali mengulang. Terus sudah selesai katanya, bagus. Terus kita pindah lokasi keluar yang di luar itu, yang di rerumputan itu. Kita di rerumputan, kita kembali joget. Cishani live showroom. Oh iya. Gitu. Sekian. Lalu kita pulang sekitar pukul 2 dini hari. Kita pulang. Nah, sekian. Terima kasih. Jangan injak aku rumput. Indah foto yang di IG JKT cocok jadi iklan sampo. Ya, makasih. Sekarang aku bingung, ini mau diapain mak kuenya. Kalau dimasukin ke freezer tuh kayak ini gak sih? Kayak nanti bawa ikan. Banyak ini. Kita nggak mau ujian Indah. Indah, sayang fans far nggak? Sayang dong. Yee, bucinya romantis sekali. Dimakan Indah. Ya, oke. Okay. Sekarang udah jam berapa, guys? So, fan aku kayaknya udah terlalu lama deh. Apakah saja kita mengakhiri showroom ini? Besok jangan lupa ya nonton show 1. Aku mau merangkai kalimat untuk diucapkan besok. Semuanya tidur yang nyenyak. Aku membuka softlens.
sepatah dua patah kata dong. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Indah, besok nangis dong, please. Pas baca surat, baca surat. Aku gak mau nangis. Coba tebak, aku nangis apa enggak? Sampai ketemu show satu di row satu, asik, kamu kiss. Oh iya, emang ketahuan ya row-nya. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok semuanya. Makasih gift-nya Kak Rifuls. Dan Kak siapa tadi? Kak Rifuls sama Kak siapa tadi? Kak Roy ya? Kak Roy ya. Makasih Kak Tito gift-nya. Kak Sang juga makasih. Kak LD. Ada Kak LD. Kak Rifuls lagi. Kak Rifuls makasih. Kak Babay makasih. Semuanya makasih udah nonton showroom aku. Hari Senin aku showroom lagi ya. Boris kok gak masuk. Makasih. Dadah guys. Annyeong.